Senior Persatuan Agung itu mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan ketiga pedang terbang ini. Jangan tertipu oleh aura lemah mereka, yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan artefak langit tingkat rendah biasa. Namun, ketika mereka berada di puncaknya, itu mungkin senjata yang ampuh. Lily berkata sambil tersenyum. Karena mereka belum mencapai puncaknya, apa gunanya? Siapakah di dunia surgawi yang dapat memperbaiki harta karun sebesar itu? Beberapa dewa tidak bisa tidak bertanya. Selain itu, tidak ada cara untuk membuktikan betapa kuatnya ketiga pedang terbang ini. Mungkin itu benar-benar artefak surgawi tingkat rendah. Itulah sebabnya mereka direduksi menjadi seperti ini, kata dewa lainnya. Itu benar, bagaimana ketiga pedang terbang ini bisa dilelang hari ini? Setelah dewa pertama angkat bicara, lebih banyak dewa yang menyuarakan keraguan mereka. Ketika Lily melihat ini, dia tersenyum dan mengambil pedang terbang dari lempengan batu. Pada saat yang sama, pedang terbang muncul di tangannya yang lain, tetapi pedang itu memancarkan aura senjata Dao tingkat tinggi. Empat dewa primordial dan dewa yang hadir tampak serius ketika mereka melihat ini. Haha, seperti yang diharapkan dari kamar dagang Taichu. Bahkan Dewa Suan dapat menggunakan artefak Dao tingkat tinggi. Mata yang mulia Jiao dipenuhi dengan ejekan. Namun, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan kamar dagang Taichu. Dia tidak tahu bahwa Lili memiliki artefak Dao tingkat tinggi selama bertahun-tahun di planet Cerulean. Itu artefak Dao tingkat tinggi, kan? Dengan item itu di tangan, selain empat senior Grand Unity, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di sini? Para Dewa Suan, termasuk perwakilan dari tiga kamar dagang, terkejut. Mereka mengira status mereka mirip dengan Lily, dan mereka memiliki status tinggi di kamar dagang masing-masing. Namun, mereka tidak memiliki artefak dao tingkat tinggi seperti yang ada di tangan Lily. Apa yang akan dia lakukan dengan artefak dao tingkat tinggi ini? Semua orang bingung. Mereka tidak tahu apa yang Lily coba lakukan. Kemudian, Lily menyatukan tangannya dan ingin kedua pedang terbang itu saling bertabrakan. Lelucon macam apa ini? Jika dia akan melelangnya, mengapa dia menghancurkannya di depan semua orang? Mungkinkah dia marah? Ekspresi semua orang menjadi aneh ketika pedang terbang yang bahkan tidak sebagus artefak surgawi tingkat rendah bertabrakan dengan artefak Dao tingkat tinggi. Pedang terbang itu pasti akan menjadi abu. Bang, terdengar suara lembut. Benar saja, itu seperti yang diharapkan semua orang. Artefak Dao bermutu tinggi di tangan Lily aman dan sehat, tetapi pedang terbang lainnya telah hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, menghasilkan suara berdenting. Lily, apa yang kamu lakukan? Yang mulia, jiao mengerutkan kening. Lili tersenyum. Jangan khawatir, Yang Mulia Jiao. Semuanya, silakan lihat. Begitu dia selesai berbicara, pecahan di tanah tiba-tiba berkumpul dan kembali ke tampilan aslinya. Terlebih lagi, auranya tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya sedikit orang yang memperhatikan hal ini, termasuk Ye Siwen dan yang lainnya. Ningki. Seperti yang diharapkan. Mata Ningki bergerak sedikit. Ketiga pedang terbang dan bleki ini mungkin dibuat oleh orang yang sama. Ini. Yang abadi tersentak serempak saat mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka sudah mempercayai 90% perkataan Lili. Jika itu bukan harta ajaib yang diturunkan dari zaman kuno, bagaimana ia bisa pulih ke keadaan semula setelah terkena artefak dao bermutu tinggi? Jika ketiga pedang terbang memiliki kemampuan ini, hanya dengan ini saja akan membuat mereka bernilai banyak uang. Jika aku bisa mengetahui alasan di baliknya, keahlianku pasti akan meningkat. Zaman kuno benar-benar mulia, dengan banyak orang berkemampuan yang benar-benar bisa membuat harta ajaib seperti itu. Menariknya, kita memang bisa melelangnya hari ini. Yang Mulia Jiao tersenyum tipis. Selain pemulihan diri, kemampuan khusus apalagi yang dimiliki ketiga pedang terbang ini? Yang Mulia Yongzi tiba-tiba bertanya. Semua orang memandang Lili, ingin mengetahui kemampuan lain dari tiga pedang terbang. Setelah hening sejenak, Lili tersenyum dan berkata, "Itu saja." Meski tidak bisa digunakan melawan musuh, jika kamu membelinya, kamu mungkin bisa mengetahui teknik pengerjaan kuno. Teknik pengerjaan kuno, teknik memalu sembilan nerakaku dikatakan sebagai teknik pengerjaan terbaik di dunia surgawi. Itu pasti termasuk teknik pengerjaan kuno, kan? Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus bekerja keras di bidang ini. Dibandingkan dengan teknik alkimia, teknik pemurnian senjatanya tidak layak untuk dilihat. Jika orang lain mengetahui bahwa dia memiliki teknik tempering sembilan neraka, namun teknik pemurnian senjatanya sangat rendah, para pemurni senjata itu mungkin akan marah sampai mati. Cih, yang mulia Yongzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi jijiknya terlihat jelas. Kisuezen dan guru spiritual mistik biru tampaknya tidak tertarik pada tiga pedang terbang itu. Yang mulia Jiao melirik boneka yang baru saja dia beli dan tidak berminat untuk membeli tiga pedang terbang. Dia tidak punya banyak koin surgawi yang tersisa, jadi dia harus menyimpannya untuk besok. Lili tersenyum acuh tak acuh. Sebelum majelis kenaikan abadi dimulai, dia telah menetapkan tiga pedang terbang ini pada sekelompok dewa suan. Akan lebih baik jika Grand Unity Immortal menyukai mereka. Karena Grand Unity Immortal tidak tertarik pada mereka, itu tidak masalah. Harga awal dari ketiga pedang terbang ini adalah 8 juta koin surgawi. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 200 ribu. Semuanya, silakan menawar. Lili tersenyum. 10 juta. 10 juta 500 ribu. 11 juta. 12 juta. Terjadi keheningan sesaat. 12 juta 200 ribu. Seribu, berbeda dengan item lelang sebelumnya, sangat sedikit makhluk abadi yang tertarik pada tiga pedang terbang dan bersedia membayar. Oleh karena itu, harganya tetap di bawah 15 juta bahkan setelah sekian lama. Meski begitu, banyak makhluk abadi yang membenci para penawar dan menyebut mereka orang gila di dalam hati mereka. Terlalu banyak uang akan membakar tangan seseorang. Namun, mereka mengingat nama pengguna semua penawar dan bersiap mengirimi mereka permintaan pertemanan setelah majelis kenaikan abadi selesai. Hampir 90 persen orang yang tertarik dengan tiga pedang terbang adalah pembuat perkakas. Dibandingkan dengan pembuat pil, pembuat alat bahkan lebih langka di dunia abadi. Mereka sangat langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Hanya era sebelum perang besar keabadian dan iblis yang merupakan masa di mana pembuat peralatan berkembang pesat. Saat itu, makhluk abadi manapun bisa bermain-main dengan mereka. 13 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Lily tersenyum dan melirik ke arah kerumunan. Meskipun harganya lebih rendah dari yang dia duga, senior Grand Unity yang telah melelang ketiga pedang terbang tersebut mengatakan bahwa selama harganya di atas 12 juta, dia akan menerimanya. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. 14 juta. Setiap orang 2712. Kemiskinan benar-benar membatasi imajinasi mereka. Pertama, mereka menghabiskan 10 juta untuk membeli pil yang tidak berguna seperti Golden Immortal Crossing Pill, dan kemudian mereka menghabiskan 14 juta untuk membeli tiga pedang terbang yang bahkan tidak sebagus artefak abadi tingkat rendah mereka hanya bisa digunakan untuk penelitian, tapi melawan musuh. Nilai total kedua barang ini sudah mencapai 25 juta. Bukankah lebih baik membeli lima atau enam artefak dao kelas menengah dengan uang sebanyak itu? Bukankah lebih baik membeli materi spiritual dan pil abadi lainnya? Tidak peduli apapun, itu jauh lebih hemat biaya daripada kedua item itu. Apakah orang ini benar-benar kaya, atau dia benar-benar bodoh? Menurutku dia bodoh. Tidak, dia punya begitu banyak koin surgawi. Betapa bodohnya dia. Mungkin dia punya makna yang lebih dalam dan kita tidak bisa menebaknya. Beberapa makhluk abadi angkat bicara. Saat mereka berbicara, mereka juga melihat sekeliling, seolah-olah ingin memprovokasi Ningki dengan kata-kata mereka, lalu menemukan kekurangannya dan menemukan tubuh asli Ningki. Pada saat ini, wajah Ningki juga menunjukkan sedikit keheranan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu melewatinya, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan yang muncul di hati mereka. 14 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Mata Lili berbinar. Dia memiliki kesan yang lebih baik terhadap Ningki karena ketiga pedang terbang ini adalah barang lelang yang dimasukkan di tengah jalan. Awalnya, majelis kenaikan abadi tidak berniat melelangnya. Oleh karena itu, senior Taiyi telah berjanji untuk memberinya sejumlah manfaat. Semakin tinggi harganya, semakin banyak keuntungan yang didapatnya. Xing Yu menyetujuinya, selama dia tidak menyembunyikannya darinya. Orang gila, saya tidak ingin 14 juta itu. Dewa yang sangat besar yang awalnya mengajukan tawaran sebesar 13 juta sudah menyesalinya. Melihat orang lain mengajukan tawaran lebih tinggi, dia dengan tegas menyerah. Tidak hanya itu, tapi dalam hati dia juga mengejek Ningqi. Lalu bagaimana jika ketiga pedang terbang ini memiliki nilai penelitian? Di dunia sekarang ini, siapa yang dapat merekayasa balik teknik pemurnian yang digunakan untuk menyempurnakan ketiga pedang terbang ini? Omong-omong, mereka masih tidak memiliki nilai sama sekali. Mereka hanya bisa digunakan untuk dilihat dan sebagai barang antik. Kalau dipikir-pikir, menghabiskan lebih dari 10 juta koin All Heaven tidaklah sepadan. Selamat kepada Raja karena mengirimku untuk berpatroli di gunung. Aku berhasil memenangkan tiga pedang terbang ini. Melihat tidak ada orang lain yang menawar, Lily membanting palu. Saudara Wu, Anda dan saya benar-benar tidak dapat memahami pemikiran orang kaya di dunia. Jingli hanya bisa menghela nafas pada Ningki. Tong Huan adalah saudara iparnya, dan Jing Xian adalah saudara perempuannya. Tong Men tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi Jing lebih bersedia berbicara dengan Ningki sekarang karena dia sudah lebih mengenalnya. Ya, aku tidak mengerti. Saat Ningki menghela nafas, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan jimat seluruh surga dan membayar barangnya. Setelah menghabiskan 14 juta, rekeningnya hanya tersisa 10 juta. Barang-barang berikut dan pelelangan besok tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Ningki juga sangat penasaran dengan taruhan besok. Apa inti permasalahannya? Dia tidak punya niat untuk pergi terlebih dahulu. Benda-benda berikut ini merupakan harta karun yang sangat langka, namun tidak banyak dari empat dewa persatuan agung yang tertarik padanya. Ketika alat dao bermutu tinggi muncul, Kiswezen dan dua dewa persatuan besar lainnya memperebutkannya. Pada akhirnya, alat dao bermutu tinggi kedua dimenangkan oleh Sage Game dengan harga 110 juta. Ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Namun, kualitas senjata dao bermutu tinggi milik Sage of War masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pedang lima warna. Sedangkan untuk alat dao tingkat tinggi ketiga diambil oleh guru spiritual mistik biru dengan harga 115 juta. Semua orang dapat dengan jelas melihat kekecewaan di wajah Kiswezen. Semuanya, Majelis kenaikan abadi hari ini telah selesai. Silakan datang lagi besok." Lili tersenyum dan menangkupkan tangannya. Hari ini adalah akhirnya. Ketika Ningki kembali ke rumah bambu hijau, dia melihat Heli yang sudah lama tidak dia lihat. Dia tersipu saat melihat Ningki. "Kenapa aku tidak melihatmu beberapa hari yang lalu?" Ningki bertanya sambil tersenyum. "Tuan Mudawu, Nyonya Muda telah setuju untuk menjadikan saya sebagai pelayan pribadinya. Ini semua berkat Anda. Saya datang ke sini hari ini untuk menunggu Anda dan berterima kasih." Heli tersentuh. Oh, maka selamat mengikuti rindu muda keluargamu. Tentu saja jauh lebih baik daripada mengikutiku. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Heli tidak tahu harus berbuat apa dan membalas isyarat itu. Bagaimanapun, Ningki adalah senior di matanya. Tidak perlu berterima kasih padaku, fokus saja pada kultivasimu. Ningki tersenyum dan kemudian kembali ke kamarnya. Xiaolan si dan gadis-gadis lainnya mengelilingi Heli dengan iri dan bertanya padanya tentang bagaimana dia menjadi pelayan pribadi Nyonya Muda. Setelah kembali ke kamarnya, Ningki pergi ke tempat latihan budidaya terbaik. Dia mengeluarkan jimat semua surga dan mengirim pesan ke akun resmi kamar dagang Taichu. Di sisi lain, Lily berdiri di depan Sing Yuei dan melaporkan situasi majelis kenaikan abadi. Meskipun dia tahu Sing Yuei tahu segalanya, dia tetap harus melalui formalitas. Di tengah laporan, Sing Yuei mengeluarkan All Heaven Talisman dengan ekspresi aneh. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung untuk mengumpulkan pil emas keabadian dan tiga pedang terbang terlebih dahulu. Lily terkejut. Dia akan berangkat lebih awal. Dengan cara ini, bukankah akan menarik perhatian orang lain? Dia berhenti. Penjaga kami di wilayah abadi dekat planet Blue Water telah menemukan banyak orang dengan motif tersembunyi. Meskipun beberapa telah membunuh dan beberapa melarikan diri, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang telah lolos dari jaring. Target mereka pastilah para dewa yang telah meninggalkan planet Blue Water selama ini. Periode ini, dan kemungkinan besar beberapa dari mereka telah datang ke planet Blue Water lebih awal. Jika makhluk abadi yang berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan abadi dirampok, saya khawatir hal itu akan memengaruhi reputasi perdagangan Tai Chu kita, Sing Yue tersenyum dan berkata, mungkin dia punya metodenya sendiri. Apapun yang terjadi, kami sudah memberitahu dia tentang risikonya sebelumnya. Jika dia masih bersikeras melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, dia sendiri yang harus menanggung semua konsekuensinya. Namun, Anda dapat mengirim seseorang untuk mengetahui siapa yang akan meninggalkan pulau hari ini. Saya ingin melihat orang ini. Saya ingin bertemu dengan saudara Wang ini. Lili sedikit mengangguk. Arti di balik kata-kata Sing Yuei sangat jelas. Dia ingin melindungi pihak lain karena pil primordial Dao. Lagi pula, tidak mudah menemukan pasangan seperti itu. Jika dia meninggal di alam primordial, itu akan menjadi kerugian besar bagi kamar dagang Taichu. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Tidak lama setelah Ningqi mengirim pesan, botol porselen berisi pil emas keabadian dan tiga pedang terbang dikirimkan. Dia tidak berniat meminum pil emas keabadian secepat ini. Lagi pula, ada empat kultivator Grand Unity di Pulau Lake Heart. Bukan hal yang baik jika mereka mengetahuinya. Ningki membalikkan tangannya dan memasukkan pil emas keabadian ke dalam tas spasialnya. Setelah mengukur ketiga pedang terbang itu, dia melepaskan Little Black sambil berpikir. 2713 Ketika dia dipilih oleh Little Black di rumah pedang, Ningki merasa Little Black agak aneh. Tampaknya memiliki spiritualitas, tapi itu saja. Saat itu, dia tidak pernah menyangka bahwa hitam kecil mungkin adalah harta spiritual primordial. Lagi pula, selain keberadaan khusus seperti Dewi Enfaiwa, yang terintegrasi dengan kerajaan kuno Atlantis. Harta ajaib normal dengan roh yang berasal dari otak cerdas harus menjadi harta spiritual primordial. Meskipun Little Black memiliki spiritualitas pada saat itu, hal itu tidak terlihat jelas sama sekali. Ningki tidak pernah menyangka bahwa itu bisa menjadi harta spiritual primordial. Sekarang tampaknya hitam kecil, dan ketiga pedang terbang kemungkinan besar adalah harta spiritual purba. Namun, spiritualitas ketiga pedang terbang ini tampaknya lebih lemah daripada Little Black. Situasi seperti apa yang mereka hadapi sehingga spiritualitas mereka akan terhapuskan sedemikian rupa. Labu pembunuh abadi sudah cukup menyedihkan. Itu jatuh dari harta spiritual primordial ke artefak kelas atas, dan tidak bisa melawan. Bagian yang bisa bertarung ditekan, tapi penuh dengan spiritualitas, tidak berbeda dengan Dewi Enfaiwa. Dari empat pedang terbang di depannya, kecuali Little Black yang dapat mengirimkan sedikit emosi, tiga pedang terbang lainnya di depannya tidak akan dapat melihat bahwa mereka memiliki spiritualitas sama sekali. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka memiliki kualitas spiritual sama sekali. Jika tidak, kamar dagang Taichu tidak akan melelangnya. Little Black sekarang sepertinya sedang berkomunikasi dengan tiga pedang terbang lainnya. Tubuh mereka melayang di udara, sesekali melayang naik turun beberapa kali, seolah-olah sedang berbicara. Saat Mingki melihat pemandangan ini, dia merenung dalam hatinya. Berdasarkan formasi pedang pembunuh peri yang dia peroleh dari Xiao Hei dan melihat empat pedang terbang, dia sebenarnya memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, namun dia tidak berani mengkonfirmasi dugaan tersebut. Bagaimanapun, empat pedang pembunuh abadi yang legendaris itu sangat kuat. Itu adalah harta spiritual primordial yang digunakan oleh pemimpin sekte Tongtian untuk membentuk formasi pedang pembunuh abadi. Setelah formasi pedang pembunuh abadi digunakan, hampir tidak ada yang bisa menolak kekuatannya. Mungkinkah harta spiritual yang begitu kuat juga bisa direduksi menjadi seperti itu karena perang besar antara dewa dan iblis? Dan ada satu hal yang menurut Ningki cukup aneh, karena Raja Iblis Banteng, Erlang Siansheng, dan monyet, makhluk abadi dan dewa ini benar-benar ada di Klan Abadi Kuno. Lalu, bagaimana dengan keberadaan dari masa lalu? Ningki tahu bahwa Taisang Lao Jun juga berpartisipasi dalam perang besar keabadian dan iblis. Bagaimanapun, dia sekarang ditekan di domain abadi langnya. Pemimpin sekte Tongtian dan Taisang Lao Jun berasal dari era yang sama. Sepertinya tak seorang pun di dunia abadi yang pernah mendengar keberadaan sekuat ini. Ningki menduga bahwa Xiao Hei kemungkinan besar telah meninggalkan dunia abadi ini sebelum perang besar keabadian dan iblis, dan tidak berpartisipasi dalam perang tersebut. Dengan cara ini, apakah empat pedang terbang Xiao Hei adalah empat pedang pembunuh abadi atau bukan, masih harus diverifikasi. Tiba-tiba, keempat pedang terbang itu terbang di depan Ningki dan terus-menerus berputar di sekelilingnya. Ningki dengan tenang melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, Little Black tiba-tiba menyampaikan sedikit kecemasan. Mata Ningki bergerak sedikit. Kamu ingin aku menyempurnakan tiga pedang terbang lainnya? Suasana hati Little Black menjadi bahagia, dan pada saat yang sama, ia bergerak naik turun, seolah-olah sedang mengangguk. Melihat ini, sudut bibir Ningki melengkung dan dia mulai menyempurnakan tiga pedang terbang. Sebulan kemudian, ketiga pedang terbang itu secara bersamaan dicetak dengan merek Jiwa Ilahi Ningki. Saat pemurnian selesai, mereka langsung berubah menjadi tiga aliran cahaya dan memasuki lautan kesadaran Ningki. Kemudian, sejumlah besar informasi muncul di ingatan Ningki. Ini. Ningki menutup matanya dan sedikit terkejut. Informasi yang diberikan kepadanya oleh tiga pedang terbang itu sama dengan informasi Little Black. Itu juga merupakan formasi pedang pembunuh abadi. Namun, dengan formasi pedang pembunuh abadi dari tiga pedang terbang dan yang ada di Little Black, tampaknya formasi pedang pembunuh abadi yang lengkap dapat terbentuk. Satu bulan lagi berlalu. Setelah Ningki sepenuhnya mencerna informasi yang dibawa oleh tiga pedang terbang, dia membuka matanya sedikit. Kemudian, sambil berpikir, keempat pedang terbang itu menerobos ruang di antara alisnya dan membentuk formasi pedang di sekitar Ningki dalam sekejap. Nilai asli Little Black sama dengan tiga pedang terbang, bahkan bukan senjata abadi tingkat rendah. Namun, setelah banyak reorganisasi Nirvana, auranya saat ini sebanding dengan senjata abadi tingkat rendah biasa. Namun, pada saat ini, tubuh Little Black memperlihatkan cahaya yang tajam dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku untuk keempat pedang terbang. Kekuatan formasi ini setidaknya bisa membunuh dewa duniawi biasa, Ningqi menutup matanya dan merasa sedikit bahagia. Sekarang keempat pedang terbang itu hanyalah senjata abadi tingkat rendah, kekuatan formasi pedang pembunuh abadi sudah sangat mengesankan. Bagaimana jika mereka kembali ke senjata abadi tingkat tertinggi di masa depan? Senjata Dao, atau bahkan harta karun spiritual purba. Kekuatan itu mungkin cukup untuk membunuh ahli langkah ketiga. Mungkinkah? Meskipun saya tidak mengetahui nama Anda, ada kemungkinan 70% hingga 80% bahwa Anda adalah empat pedang terbang. Saat Anda memulihkan kerohanian Anda di masa depan, Anda dapat memberitahu saya secara pribadi. Ningki tersenyum. Little Black segera mengirimkan sedikit kegembiraan padanya. Tiga pedang terbang lainnya juga tampak bergerak, tapi Fluktuasinya terlalu lemah, sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menyampaikan emosi mereka. Bagaimana saya bisa membuat mereka memulihkan kekuatannya dengan terus-menerus menghancurkan dan mengatur ulang mereka? Ada sedikit pemikiran di mata Ningqi. Saat berikutnya, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Karena seni tempering sembilan neraka adalah seni kerajinan nomor satu di dunia abadi, seni ini seharusnya mampu memperbaiki harta roh bawaan. Bahkan jika level seni tempering sembilan neraka milikku tidak tinggi, hitam kecil dan yang lainnya bukanlah harta roh bawaan di masa lalu. Memikirkan hal ini, Ningki dengan lembut melambaikan tangannya, dan empat pedang terbang terbang di depannya. Saya ingin mencoba menggunakan seni tempering sembilan neraka untuk memulihkan sebagian kekuatan Anda. Bagaimana menurut Anda? Ningki tersenyum. Keempat pedang terbang memancarkan gelombang fluktuasi pada saat bersamaan. Fluktuasi tiga pedang lainnya terlalu kecil bagi Ningki untuk merasakan emosinya, tetapi fluktuasi Little Black jelas membahagiakan. Karena kamu sangat bahagia, itu pasti berguna. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Keesokan paginya, semua dewa bergegas ke majelis kenaikan abadi. Jingli, jangan ganggu kakak Wu. Setelah kelompok Tong Huan beranggotakan empat orang tiba di pintu masuk, Jingli dengan santai bertanya kepada kultivator wanita di belakang meja kasir. Mengetahui bahwa Ningqi belum bangun, Jingli memutuskan untuk pergi dan membangunkan Ningqi. Melihat ini, Tong Huan mau tidak mau bertanya. Kakak ipar, kalian pergi dan pesankan tempat duduk untuk kami dulu. Jingli berlari ke kamar Ningki tanpa menoleh ke belakang. Suamiku, kenapa kita tidak menunggu saja? Jing Xian tersenyum kecut. Tong Huan menghela nafas dalam hatinya dan mengangguk. Dia selalu merasa bahwa dengan kepribadian Jing Li saat ini, cepat atau lambat, dia akan menderita karenanya. Saudara Wu, majelis kenaikan abadi akan segera dimulai, mengapa Anda tidak bangun? Jing Li berteriak keras begitu dia sampai di pintu. Di saat yang sama, pintu terbuka. Ning Qi tersenyum pada Jing Li dan berkata, ada final hari ini, bagaimana mungkin aku berani terlambat? Cepat dan pesan tempat duduk yang bagus. 2714 Pada tahun lalu, Ningki telah menempa empat pedang dengan teknik sembilan neraka tempering. Sekarang, level Ningki hampir mencapai puncak senjata peri tingkat rendah. Aura ketiga pedang terbang lainnya tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Yang terpenting, spiritualitas keempat pedang terbang telah meningkat sampai batas tertentu. Meningkatkan, bahkan kamar dagang Taichu tidak dapat melakukan itu. Hanya Ningki, yang memiliki keahlian terbaik di alam abadi, yang bisa melakukan itu. Namun, keahlian Ningki relatif rendah, dan peningkatan keempat pedang terbang sangat terbatas dalam waktu kurang dari setahun. Ningki memutuskan untuk meminum pil emas dua abadi setelah pertemuan kenaikan abadi, dan kemudian terus melemahkan keempat pedang terbang. Dia menemukan bahwa fungsi rekombinasi dari empat pedang terbang juga dapat ditingkatkan. Dengan teknik sembilan neraka tempering, Ningki tidak perlu secara khusus mencari materi spiritual, dan empat pedang terbang setara dengan materi spiritual yang dapat digunakan tanpa batas. Ini adalah siklus yang baik. Jingli sedikit kecewa ketika mereka tiba di Immortal Ascension Gathering. Semua orang telah datang sangat awal, dan semua kursi di depan sudah terisi. Mereka hanya bisa menemukan tempat duduk di belakang. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan berkultivasi tadi malam. Saya akan menunggu di sini lebih awal. Jing Li mengeluh. Itu hanya tempat duduknya. Jangan khawatir. Dengan penglihatan kita, kita bisa melihat dengan jelas tidak peduli seberapa jauh kita duduk. Tong Huan tersenyum. Kakak Ipar, rasanya berbeda. Final hari ini pasti luar biasa. Jika kita bisa mendekatinya, tentu saja kita harus. Kata Jingli, "Ketika Jing Xian mendengar ini, dia melirik ke arah Jingli dan memberi isyarat agar dia tutup mulut." Segera, sebagian besar dewa telah tiba, tetapi Ning menemukan bahwa guru spiritual mistik Azure dan yang lainnya belum tiba. Masih ada setengah jam sebelum pertemuan kenaikan abadi dimulai. Tiba-tiba, semua orang sepertinya merasakan sesuatu; mereka semua berdiri dan melihat ke belakang. Mereka melihat makhluk yang disempurnakan jiao, guru spiritual mistik Azure. Ki yang disempurnakan, dan Kisuesen, empat dewa persatuan primordial, berdiri berdampingan dengan lebih dari sepuluh orang yang diselimuti kabut putih, hitam, merah, dan hijau. Mereka ada, semua, semua dewa kesatuan primordial. Jingli tercengang. Para dewa yang hadir juga terkejut dengan pemandangan ini dan tersentak. Mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa pada hari terakhir pertemuan para dewa, begitu banyak dewa persatuan primordial akan muncul. Namun, dewa persatuan primordial ini sepertinya tidak ingin mengungkapkan identitas mereka tubuh mereka diselimuti kabut. Bahkan mereka tidak bisa melihatnya, apalagi makhluk abadi lainnya. Item terakhir dari Majelis Kenaikan Abadi hari ini mampu menarik begitu banyak Dewa Persatuan Primordial. Saya khawatir, item terakhir ini benar-benar luar biasa. Kulit Tong Huan sangat bermartabat. Tiba-tiba, jejak pemikiran yang sama seperti Jing Li muncul di hatinya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan keahliannya di Majelis Kenaikan Abadi ini. Dia bahkan tidak bisa membeli pil emas penyeberangan keabadian yang paling dia butuhkan. Tong Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya rata-rata, buku-buku jarinya memutih. Pihak Lili sepertinya sudah bersiap untuk ini. Beberapa dewa kesatuan primordial ditambahkan. Oleh karena itu, segera setelah Yang Mulia jial tiba, dia mengambil tempat duduknya. Ningqi menyadari bahwa Ki Suezen dan tiga dewa persatuan primordial lainnya tampaknya tidak berinteraksi dengan mereka. Mereka tampaknya telah tiba bersama-sama, tetapi sepertinya mereka bertemu satu sama lain di tengah jalan. Terlebih lagi, mereka datang dengan sedikit rasa permusuhan, dan ekspresi mereka tidak terlalu menyenangkan. Omong-omong, satu lagi kesatuan primordial berarti satu lagi pesaing. Melihat lebih dari sepuluh pesaing tiba-tiba muncul, dan mereka berempat juga saling bersaing. Wajar saja jika mereka merasakan banyak tekanan, sembunyikan kepalamu, dan tunjukkan ekormu. Yang muliaki melirik sosok yang diselimuti kabut tebal dan mau tidak mau memarahi mereka dengan suara rendah. Tapi siapa dia? Sebagai primordial unity immortal yang bermartabat, suaranya secara alami mencapai telinga semua orang. Kabut tebal pada beberapa sosok tiba-tiba melebar dan menyusut, seolah mengungkapkan ketidakpuasan mereka kita semua berpartisipasi dalam pelelangan seperti ini, tapi kalian berempat sedikit sombong. Kalian tidak menyembunyikan identitas kalian. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa selama kalian adalah kesatuan primordial, kalian tidak terkalahkan di alam abadi? Sebuah suara yang dalam datang dari kumpulan kabut hijau. Namun, para dewa tahu bahwa suara ini pasti telah dimodifikasi dan jelas bukan suara aslinya. Kisuezen dan tiga lainnya tampak sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, mereka belum menerima kabar apapun dari kamar dagang Taichu dan mengira hanya mereka berempat yang akan berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan abadi. Tentu saja, mereka tidak perlu menyembunyikan identitas mereka, kecuali jika benar-benar diperlukan, persatuan primordial mana yang ingin menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya? Mereka tidak menyangka bahwa item terakhir kamar dagang Taichu dapat menarik lebih dari 10 dewa sejati kesatuan primordial pada hari terakhir. Hari ini, lebih dari 10 dewa sejati kesatuan primordial telah berkumpul di satu tempat. Jika mereka bergabung, mereka akan dapat menyebabkan pergolakan di alam abadi jika Dewa Abadi tidak muncul. Perwakilan yang dikirim oleh tiga kamar dagang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lelang paling sukses yang pernah mereka adakan hanya menarik enam atau tujuh dewa sejati kesatuan primordial. Sekarang, kamar dagang Taichu memiliki jumlah lebih dari dua kali lipat. Ketika pertemuan kenaikan abadi hari ini selesai dan berita menyebar, siapa di alam abadi yang tidak tahu bahwa kamar dagang Taichu telah menjadi yang teratas dan menekan tiga kamar dagang lainnya? Apa, hanya saja Bildan yang lainnya menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya. Apa hubungannya denganmu? Mengapa Anda tidak membubarkan kabut dan biarkan saya melihat siapa rekan Taoisme ini? Sage Kikuan mencibir. Yang mulia Jiao dan dua lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka sedikit mengangguk. Jelas sekali, mereka setuju dengan Sage Kikuan. Merupakan kehormatan bagi kamar dagang Taichu untuk menerima kalian semua di sini hari ini. Tolong beri saya muka dan jangan bertengkar. Bagaimanapun, harmoni menghasilkan kekayaan. Sesosok cantik berjalan ke platform tinggi dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan sambil tersenyum. Melihat ini, Lily dengan hormat mundur ke belakang sosok cantik itu. "Apakah ini Presiden Cabang Kamar Dagang Taichu yang ada di sini?" Melihat kultivasinya, dia tampaknya telah mencapai alam abadi misterius. Namun, dia pasti memiliki semacam harta yang dapat menyembunyikan fluktuasi kekuatan sihirnya. "Saya tidak dapat melihat tingkat kultivasi spesifiknya." Rumor mengatakan bahwa Sing Yuei adalah putri dari orang penting di kamar Dagang Taichu. Dia sangat dicintai dan bakatnya dianggap tinggi di Alam Abadi. Dia telah menerobos ke Alam Abadi misterius di usia yang begitu muda dan memiliki peluang untuk menjadi persatuan primordial di masa depan. Semua makhluk abadi memandang Xing Yuei dengan ekspresi berbeda. Sangat cantik, wanita cantik seperti itu adalah dewa misterius dan presiden cabang kamar dagang Taichu. Saya mendengar bahwa ayahnya adalah tokoh besar persatuan primordial di kamar dagang Taichu. Saudara Wu, akan sempurna jika kamu bisa menikahi istri yang begitu cantik dalam hidup ini. 2715 Daoist Jiao dan yang lainnya terdiam sesaat ketika mereka melihat Xin Yue. Kemudian, mereka tersenyum dan menyapanya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, Yue. Kamu menjadi semakin cantik. Aku ingin tahu bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini. Karena Yue telah berbicara, aku tidak akan mengganggu kelompok orang licik ini. Bahkan jika para dewa buta, mereka masih bisa merasakan ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat kelompok dewa persatuan besar menyambut mereka. Sepertinya kelompok dewa persatuan besar sangat baik kepada Xing Yue. Terlalu baik, hanya ada satu kemungkinan: orang di belakang Sing Yue mungkin jauh lebih kuat daripada semua dewa persatuan agung yang hadir. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu baik kepada juniornya? Tanda tanya, pertengkaran antara Daoiski dan Dewa Persatuan Agung yang diselimuti kabut tebal diselesaikan dengan kata-kata Sing Yue. Suasana saat ini cukup bersahabat, seolah-olah mereka sedang menghadiri pesta. Teh, terima kasih, Senior. Ayah saya dalam keadaan sehat. Saya pasti akan menyampaikan salam Anda kepadanya ketika saya kembali. Xing Yue tersenyum dan menangkupkan tangannya. Lalu, nada suaranya berubah. Karena kalian semua datang untuk berpartisipasi dalam Immortal Ascension Gathering hari ini, kalian harus berada di sini untuk item terakhir. Saya tidak akan membuat kalian dalam ketegangan. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum pada Lily dan mengangguk. Pergi dan bawakan barang itu. Ya, nona muda. Lily mengangguk dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Semua dewa yang hadir tampak penuh harap. Mereka tidak pergi hari ini karena mereka ingin melihat barang apa yang akan dibawa oleh Immortal Ascension gathering pada hari terakhir. Kedatangan tiba-tiba dari begitu banyak dewa Persatuan Agung membuat antisipasi mereka meningkat ke tingkat yang baru lagi, bahkan ekspresi Dawis jiao dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka saling melirik, dan ketika tatapan mereka bertabrakan di udara, seolah-olah percikan api akan berterbangan. Dengan sangat cepat, Lily kembali ke panggung. Di tangannya, dia sendiri sedang memegang nampan kayu yang dilapisi kain merah. Di bawah kain merah. Ada benda persegi samar yang muncul, dan kain merah ini sendiri juga membawa jejak fluktuasi energi dao besar. Itu jelas merupakan artefak dao tingkat rendah dengan kualitas yang layak. Artefak. Artefak dao tingkat rendah menutupinya. Lalu benda apa yang berbentuk persegi di bawah ini? Semua orang merasa seolah-olah ada lusinan anak kucing yang sedang menggaruk jantungnya. Keponakan Yuei, berhentilah membuat kami tegang. Cepat lepaskan kain merah itu dan mari kita lihat apa sebenarnya kain itu. Sage Game Master mau tidak mau bertanya. Sin Yuei tersenyum tipis, jari rampingnya mendarat di kain merah dengan tarikan ringan. Benda yang tampak persegi di bawah kain merah itu terlihat oleh semua orang. Itu sepenuhnya terlihat. Ini adalah token yang sepertinya tidak ada sudutnya, dan di atasnya tertulis tiga kata besar: token Dewa Abadi. Namun, karakter urutan terakhir ada sedikit yang hilang. Ini karena tokennya belum lengkap; sebagian bagian bawahnya hilang. Saat kain merah diangkat, aura menakutkan dan agung melonjak keluar dari token, membuat makhluk abadi yang hadir sulit bernapas. Kanannya luar biasa. Adapun Daois, jiao, dan keberadaan persatuan primordial lainnya, napas mereka menjadi sangat berat. Lampu merah menyala di mata mereka saat mereka melihat medali itu dengan tidak percaya. Tanda abadi, bagaimana itu bisa menjadi token dewa abadi? Item terakhir dari kamar dagang taichu sebenarnya adalah token dewa surgawi. Token penguasa surgawi ini sepertinya tidak ada sudutnya. Penguasa surgawi manakah yang memilikinya, dan bagaimana kamar dagang taichu mendapatkannya? Daoist Jiao dan eksistensi kesatuan primordial lainnya berpikir dengan cepat. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Guncangan di hati mereka seperti ribuan lapisan ombak yang runtuh. Ketika makhluk abadi lainnya melihat tiga kata itu dengan jelas, mereka semua tercengang. Xing Yuei melihat ekspresi tercengang mereka, sudut mulutnya sedikit terangkat. Inilah efek yang dia inginkan. Meskipun token raja abadi kehilangan salah satu sudutnya, dan auranya hanya sama dengan artefak Dao bermutu tinggi, dan bukan artefak Dao kelas atas yang legendaris. Penampilannya bahkan lebih mengejutkan daripada artefak Dao kelas atas ini, karena token dewa abadi adalah benda yang dibawa oleh dewa surgawi. Tidak hanya mengandung alam rahasia yang ukurannya sama dengan alam surgawi, tetapi juga dikatakan bahwa itu memiliki efek yang memungkinkan dewa surgawi memahami Dao Jimat. Dao Jimat adalah kata-kata Dao besar yang menunjukkan kebenaran dunia. Itu juga merupakan jenis warisan. Bahkan kaisar abadi akan berusaha untuk mendapatkan jimat Dao dan memahami jimat Dao. Adapun token Raja Abadi itu adalah wadah jimat Dao yang ditemukan oleh keberadaan yang menantang surga di era primordial. Keberadaan itu menanamkan pemahamannya tentang Dao Jimat ke dalamnya dan meneruskannya kepada keturunannya agar mereka dapat memahami dan mengolahnya. Hal ini memungkinkan keturunannya berhasil memahami Dao Jimat dan maju ke alam kaisar langit. Sebelumnya, seseorang hanya dapat memahami Dao Talisman sendiri dan tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal. Ketika keberadaan itu menemukan metode ini, Kaisar Langit dari generasi berikutnya pun mengikutinya. Mereka menanamkan arti sebenarnya dari Dao Jimat yang mereka pahami ke dalam token Dewa Abadi dan memberikannya kepada bawahan dan keturunan mereka. Ketika seseorang bisa memahami Dao Jimat darinya, itu setara dengan mendapatkan warisan ini karena Dao Talisman yang mereka pahami juga akan sama dengan Kaisar Langit yang mencantumkan arti sebenarnya dari Dao Talisman. Itu sama saja pada awalnya, token Dewa Abadi tidak disebut token Dewa Abadi. Mereka akan diberikan kepada Dewa Emas atau bahkan Dewa Surgawi Agung. Namun, itu adalah era paling makmur di alam surgawi. Di masa depan, token dewa abadi hanya akan diberikan kepada dewa abadi. Mereka yang berada di bawah token dewa abadi hanya dapat memperoleh token dewa abadi yang ditinggalkan oleh dewa abadi tertentu. Selain itu, tidak ada cara lain untuk mendapatkan token dewa abadi. Itulah sebabnya para dewa masa kini menyebutnya token dewa abadi. Itulah mengapa harta dao tingkat tertinggi biasa tidak dapat dibandingkan dengan token dewa abadi. Yang pertama murni digunakan untuk pertempuran, sedangkan yang kedua berisi warisan kaisar abadi. Seseorang dapat memiliki kesempatan untuk memahami Dao Jimat yang dikembangkan oleh Kaisar Abadi yang menyempurnakan token Dewa Abadi ini. Keponakan Yue, apakah ini benar-benar token Raja Abadi? Guru spiritual Ki bertanya dengan susah payah. Senior, matamu tajam. Kamu seharusnya bisa mengetahui bahwa ini adalah token Dewa Abadi. Sing Yue tersenyum. Token Dewa Abadi, saya tidak pernah berpikir bahwa barang terakhir dari perdagangan Taichu akan menjadi harta karun yang begitu legendaris. Jingli berseru dengan ekspresi kaget. Setelah para dewa yang hadir, termasuk Dewa Persatuan Agung, mengonfirmasi dari Sing Yuei bahwa token ini memang merupakan token dewa abadi, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, gelombang demi gelombang. 2716 Ningki adalah satu-satunya yang tidak terkejut. Dia memandang token immortal dengan acuh tak acuh dan membandingkannya dengan miliknya. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa tokennya lengkap dan tidak rusak, sedangkan token kamar dagang tai Chu hilang. Ini sebenarnya adalah token dewa abadi. Keponakan Yuei, Apakah kamar dagang Taichu Anda benar-benar akan melelang barang ini? Guru Ki yang tercerahkan menarik napas dingin. Karena kamu sudah mengeluarkannya, itu pasti untuk dilelang. Mungkinkah kamu membawanya keluar untuk kami kagumi? Kamu adalah primordial unity immortal yang bermartabat. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Karena mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Daois Jiao memelototi permainan Daois. Semua orang setuju dengan kata-kata guru spiritual Jiao. Bahkan spiritual master game tidak membantahnya. Dia takut Sing Yuei akan menyingkirkan token dewa abadi lagi. Meskipun kamar dagang Taichu tidak memiliki hadiah Grand Unity Immortal, tidak ada satupun Grand Unity Immortal yang berani melangkah maju. Rebut token Dewa Abadi yang salah satu sudutnya hilang. Benar, barang ini memang dipesan oleh ayahku untuk dilelang pada majelis kenaikan abadi hari ini. Sing Yue tersenyum. Senior, kamu seharusnya tahu kegunaan token Raja Abadi, tapi aku akan bertele-tele di sini. Selanjutnya, Sing Yue berbicara tentang penggunaan token Raja Abadi yang ajaib, dan banyak Dewa Emas dan Dewa Misterius datang ke sana. Tiba-tiba memahami mengapa token Raja Abadi sangat langka. Ternyata setiap token Raja Abadi memiliki merek Dao Talisman yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Dengan kata lain, token Raja Abadi tanpa merek Dao Talisman tidak bisa disebut Abadi. Sovereign token hanya dapat dianggap sebagai artefak Dao kelas atas biasa. Jadi token Dewa Abadi memiliki jejak jimat Dao yang memungkinkan orang memahami arti sebenarnya dari jimat Dao. Mata Ningqi sedikit bergerak dan hatinya terkejut. Sebelumnya, dia mengira bahwa token Raja Abadi hanyalah artefak Dao kelas atas biasa. Dulu, ketika Jiang Yu hanyalah seorang dewa abadi, dia berhasil memahami jimat Dao. Sepertinya, keluarga Tian Dao pasti memiliki cukup banyak token raja abadi. Ningki berpikir dalam hatinya, dan dia sedikit menyesal mengetahui berita ini. Begitu terlambat, kalau tidak, dia akan meluangkan waktu untuk mempelajari token raja abadi dengan benar dan melihat apakah dia bisa memahami jimat Dao di dalamnya. Sistem pernah menyebut token dewa abadi ini sebagai cakram giok keberuntungan dan ditemukan di bumi. Keberadaan yang meninggalkan tanda jimat di atasnya jelas bukan kaisar abadi biasa. Kemungkinan besar ia adalah kultivator langkah ketiga. Jika saya bisa memahaminya, kekuatannya mungkin lebih kuat dari jimat Dao yang dipahami Jiang Yu. Ning tiba-tiba merasa bahwa dia tidak datang ke majelis kenaikan abadi dengan sia-sia. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengetahui rahasia ini. Ada harta karun di depannya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Namun, token dewa abadi ini sudah kehilangan sudutnya, dan auranya tidak sekuat sebelumnya. Itu hanya artefak Dao bermutu tinggi, dan saya tidak tahu apakah jejak jimat di atasnya rusak. Ketika ayahku memperolehnya, dia mengasingkan diri untuk memahaminya, namun dia tidak dapat merasakannya. Makanya di lelang hari ini, harganya tidak bisa dibandingkan dengan token dewa abadi yang tidak rusak, tapi harganya tidak akan jauh lebih rendah. Mendukung koin seluruh surga, mendukung barter. Sing Yue tersenyum. Jadi begitu. Para dewa persatuan agung yang hadir saling memandang dan menyadari. Tidak heran kamar dagang Taichu akan mengeluarkan barang berharga seperti itu. Mengingat kekuatan Kamar Dagang Taichu, mereka pasti sudah memutuskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memahami inti kebenaran jimat dao darinya. Kalau tidak, mereka akan menyembunyikan harta karun itu dengan baik, mengapa mereka melelangnya? Selain itu, Kamar Dagang Taichu mungkin telah berkonsultasi dengan keberadaan Dewa Abadi dan memastikan bahwa token Dewa Abadi ini telah kehilangan efektivitasnya. Dengan kata lain, itu telah menjadi artefak dao bermutu tinggi biasa dan dunia rahasia di dalamnya kemungkinan besar telah rusak sehingga tidak mungkin untuk dimasuki. Itulah sebabnya hal itu muncul di majelis kenaikan abadi hari ini. Aku tahu, itu kamar dagang taichu tidak akan mau mengambil harta karun seperti itu. Ternyata harta itu sudah rusak, kata yang mulia. "Game dengan kesal," guru Spiritual Ki berkata dengan kesal. Ekspresi kekecewaan muncul di matanya. "Game senior, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, itu adalah token dewa abadi. Bahkan jika itu rusak, dengan keberuntungan dan kekuatan semua orang, bukan tidak mungkin untuk mengembalikannya ke keadaan semula." Sing Yuei tersenyum. Katakan padaku, berapa harga awalnya? Yang mulia Jiao berkata dengan lemah, api di matanya memudar. Tidak peduli siapa yang memenangkan token raja abadi ini, mereka hanya bisa mengaguminya dalam waktu singkat. Namun, Xing Yuwei benar, kalau tidak, mereka pasti sudah lama pergi. Bahkan token raja abadi yang rusak masih memiliki nilainya. Harga awalnya adalah 300 juta koin surgawi. Setiap tawaran harus minimal 20 juta. Senior, silakan menawar. Xing Yuwei tersenyum dan berkata, 300 juta. Betapa mengerikannya, namun jika itu adalah token Raja Abadi yang utuh, harga awalnya adalah 3 miliar. Bahkan mungkin tak ternilai harganya. Bahkan Raja Abadi pun ingin menawarnya. Bahkan Dewa Persatuan Agung tidak akan bisa ikut terlibat. Petik 2. 300 juta, 300 juta, Jingli bergumam pada dirinya sendiri. Jingli bergumam pada dirinya sendiri. Ningki memperhatikan telapak tangan Jingli dengan lembut menepuk pahanya. Setelah hening beberapa saat, Yang Mulia Jiao adalah orang pertama yang mengajukan penawaran. Dia diikuti oleh guru spiritual mendalam Azure, Kiswezen, yang mulia gem, dan Dewa Persatuan Agung yang menyembunyikan identitas mereka. Penawarannya berlangsung meriah, dan harganya dengan cepat mencapai 600 juta. Ningki melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya. Berapa banyak dari orang-orang ini yang mampu mengeluarkan begitu banyak koin surgawi? Namun, Ningki menyadari bahwa Sing Yuei telah mempertimbangkan hal ini. Dia menyarankan untuk menukar item dengan item. Ningki curiga mereka juga menyertakan artefak dao bermutu tinggi miliknya. Begitu harganya melewati 600 juta, tingkat kenaikannya tiba-tiba menurun. Kalian bertiga, kenapa kita tidak bekerja sama untuk mendapatkan item ini dan bergiliran memahaminya? Yang mulia game bertanya pada mereka bertiga dengan keringat dingin yang menetes di dahinya. Mereka bertiga kaget dan saling memandang. Sepakat. Sepakat. Saya setuju juga. Namun, saya punya permintaan. Saya harus menjadi orang pertama yang memahaminya. Kata Yang Mulia Jiao. Tidak. Yang Mulia Game langsung ditolak. Saya tidak setuju, Yang Mulia Jiao mencibir. Kita bertiga bisa bekerja sama. Kita bisa memutuskan siapa yang akan memahaminya terlebih dahulu. Yang Mulia Gem berkata kepada Guru Spiritual Mendalam Azure dan Kisuesen. Keduanya mengangguk setuju. Ketiganya tiba-tiba berubah dari pesaing menjadi mitra. Namun, wajah Yang Mulia Jiao pucat pasi. Kepribadiannya yang arogan membuatnya tidak mampu menelan harga dirinya dan mengaku kalah. Di Starfield yang gelap, ada planet biru tua yang memancarkan cahaya sebuah perahu peri terbang melintasi langit dan tiba-tiba berhenti. Ini planet air biru. Jimat surgawi mengadakan pertemuan kenaikan abadi di sini. Long Cheng berdiri di atas perahu peri dan memandangi planet biru di kejauhan. 2717 Ya, aku bisa merasakan kehadirannya di planet Cerulean, tapi sepertinya terhalang oleh semacam mantra terlarang. Aku tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Long Cheng mengangguk. Meskipun dia hampir mati di bintang leluhur, senior itu mencantumkan kehadiran Ning Beixuan padanya dan mengarahkannya ke arah kepergian Ning Beixuan. Long Cheng tidak tahu mengapa dia melakukan itu, tapi dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan perintah tuannya untuk membunuh Ning Beixuan dan membalaskan dendam Bai Sheng Pembalasan dendam. Itu pasti mantra terlarang yang dibuat oleh perdagangan Taichu. Bukankah kita melihat banyak penjaga perdagangan Taichu ketika kita datang ke sini? Ini adalah pertama kalinya Immortal Ascension Gathering diadakan secara offline. Taichu Commerce tidak ingin mengacaukannya. Kata Plumdo. Benar, ayo pergi. Long Cheng tersenyum. Ketika Long Cheng dan Ning Xuan tiba di planet Cerulean, Pertemuan kenaikan abadi juga telah memasuki klimaksnya. Harga token Dewa Abadi yang rusak telah mencapai lebih dari 700 juta. Yang Abadi menyaksikan lusinan Dewa Persatuan Primordial menawar dengan penuh semangat. Mereka selalu membayangkan bahwa suatu hari nanti, mereka juga akan menjadi kaya raya. Hanya Ningqi yang diam-diam merasa senang. Token Dewa Abadi yang rusak bisa dijual dengan harga tinggi. Jika token Dewa Abadi di tangannya muncul di dunia, berapa nilainya? Cukup menyuap Dewa Abadi untuk membunuh seseorang. 850 juta. Guru spiritual Azure Mistik tiba-tiba berkata. Berapa banyak harta yang dikumpulkan orang ini di alam mistik kuno surgawi selama ini? Saya mendengar bahwa rumah Azure yang mendalam itu kejam dan akan menghancurkan sebuah keluarga dengan provokasi sekecil apapun. Tampaknya rumor itu benar. Para penggara persatuan besar yang diselimuti kabut memandang guru spiritual mistik Azure dengan tatapan aneh di mata mereka. Mereka tidak tahu bahwa guru spiritual mistik Azure telah bergabung dengan Kisuezen dan Dao Master Ki. Jika tidak, seluruh rumah Azure yang mendalam akan sangat menderita jika dia mengeluarkan 850 juta. Kamar dagang Taichu tidak sebodoh itu. Token perintah Raja Abadi yang rusak ini mungkin sudah menjadi barang yang tidak berguna. Mengambil harga yang setara dengan 8 artefak dao bermutu tinggi untuk membeli artefak dao bermutu tinggi yang bahkan tidak bisa digunakan dalam pertempuran sungguh suatu kerugian. Baik, kami akan membiarkan dia memilikinya. Kami akan berbicara dengan guru spiritual mistik Azure di masa depan, mungkin kami bisa meminjamnya. Mendesah. Ketika guru spiritual mistik Azure menaikkan harga menjadi 850 juta, jumlah dewa primordial yang menawar menurun secara signifikan. Hanya dua atau tiga dari mereka yang menaikkan harga sebesar 20 juta, sehingga mendorong harga melewati angka 900 juta. Saya ingin tahu apakah itu bisa menembus 1 miliar. Saya telah berpartisipasi dalam begitu banyak lelang dan begitu banyak pertemuan kenaikan abadi, tetapi saya tidak pernah memiliki satu pun barang yang terjual lebih dari 100 ribu. Mencapai 100 juta sudah menjadi batasnya. Saya khawatir pertemuan kenaikan abadi yang diselenggarakan oleh kamar dagang Taichu kali ini akan sangat sukses. Tanda seru-tanda seru petik dua. Jingli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia sedikit gugup dan penuh harap. Yang abadi di sekitarnya juga sama. Jika mereka secara pribadi dapat menyaksikan penampakan satu barang yang terjual lebih dari satu miliar, perjalanan itu layak dilakukan. 980 juta. Seorang primordial immortal yang diselimuti kabut merah berkata perlahan. Semua orang tahu bahwa suaranya bergetar. Sial, mereka pasti bergabung secara rahasia. Perfected Gaming mengirimkan transmisi suara dengan ekspresi jelek. Mungkinkah mereka bertukar identitas? Mata Kiswezen menunjukkan sedikit kecurigaan. Alasan dia bisa bekerja dengan guru spiritual mistik Azure dan guru tercerahkan game adalah karena mereka tidak menyembunyikan identitas mereka. Oleh karena itu, sejak awal hampir dapat dipastikan bahwa kelompok Dewa Primordial yang diselimuti kabut ini tidak akan bergabung. Mereka bahkan tidak mengetahui identitas satu sama lain, jadi bagaimana mereka bisa bergabung? Mungkin mereka sudah tahu siapa pihak lain sebelum mereka datang. Mungkin saja mereka datang bersama. Master spiritual mistik Azure melihat tanda tuan abadi di tangan Sing Yui. Jika dia bisa mendapatkannya, setidaknya dia akan memiliki secerca harapan untuk menjadi raja abadi. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak memiliki peluang yang menantang surga? Jika dia secara tidak sengaja memahami Dao talisman belum lagi raja abadi, bahkan raja abadi pun akan terbunuh. Dia bahkan memiliki peluang untuk menjadi kaisar abadi. Bagaimana menurut kalian berdua? Guru spiritual mistik biru memandang Suezen dan guru spiritual permainan. Keduanya saling memandang dan menggelengkan kepala dengan susah payah. Harga ini sudah melampaui batasnya. Belum lagi, meskipun mereka menambahkan 20 juta koin surgawi lagi, itu mungkin tidak cukup untuk membuat pihak lain menyerah. Tidak ada yang tahu apa keuntungan pihak lain. 980 juta. Senior ini menawar 980 juta. Adakah yang menawar harga lebih tinggi? Jika tidak, token tuan abadi akan diambil oleh senior ini. Sing Yue berkata sambil tersenyum cerah. Wajah guru spiritual Azure Mistik menjadi gelap. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Pada saat ini, suara guru spiritual Jiao terdengar di telinga mereka, tawaran saya masih berlaku. Ekspresi guru spiritual Ki sangat jelek, tapi dia mengangguk dan berkata, saya setuju. Saya juga. 500 tahun, saya lebih suka menyerah pada token Dewa Abadi. Anda dapat mulai memahaminya terlebih dahulu. Masing-masing dari kita akan memahaminya selama 500 tahun, dan kita akan bergiliran. Selama waktu ini, kita akan berkultivasi dalam satu tempat tinggal gua. Satu orang akan memahaminya, dan tiga orang lainnya akan menjaganya. Suara guru spiritual azure mistik terdengar. Meski disebut penjaga, sebenarnya dia adalah penjaga. Dia takut salah satu dari empat orang itu akan mencuri token itu dan melarikan diri. Oke, itu kesepakatan. Sudut mulut guru spiritual jiao sedikit terangkat, dan sedikit rasa bangga muncul di matanya. Sejak. Xin Yuei berkata perlahan. Pada saat ini, guru spiritual jiao tertawa. 20 juta, itu terlalu pelit. Mari kita lupakan token tuan abadi ini. Aku menawar 1,1 miliar koin surgawi. Jika kamu ingin bersaing dengan klan Naga Banjir kuno, datanglah padaku. 1,1 miliar. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Sage Jiao dengan tidak percaya. Apakah fondasi klan Naga Banjir benar-benar menakutkan? Seorang pembudidaya binatang abadi yang sempurna dengan kesatuan primordial, yang bahkan bukan naga sejati, dapat mengeluarkan 1,1 miliar koin surgawi. Banyak dewa sempurna Tai yang diselimuti kabut tebal memandang guru spiritual Jiao dengan ketakutan dan keterkejutan. Ini lebih dari satu miliar. Ini lebih dari satu miliar. Jingli berkata dengan suara rendah, sedikit bersemangat. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Kenapa orang ini begitu bersemangat? Mengapa dia begitu terlibat dalam pertunjukan itu? Kemudian, Ningki mendengar orang-orang berbisik di aula. Dia menemukan bahwa banyak dewa, termasuk dewa yang mendalam, memiliki ekspresi yang sama dengan Jingli. Mata mereka bersinar karena kegembiraan. Olah hening sekitar satu menit dan tidak ada tawaran Tai Perfected Immortal. Xing Yue tidak menunggu lebih lama lagi dan langsung membanting palu. "Selamat, Paman Jiao, karena berhasil mendapatkan token tuan abadi ini. Apakah Anda ingin membayar dengan koin surgawi atau barter?" 2718. Sebagiannya adalah All Heaven Coins dan sebagian lagi adalah barter. Yang mulia Jiao tersenyum. "Oke, okay, Paman Jiao, silakan ikuti saya untuk menyelesaikan akun. Pertemuan kenaikan abadi ini telah berakhir." semua pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi hari ini dapat menjadi anggota kamar dagang Taichu kami. Di masa depan, mereka akan menerima diskon 5% ketika mereka membeli item dari Immortal Ascension Gathering di All Heaven Forum. Sing Yue tersenyum. Kemudian, semua orang melihat jimat surga mereka menerima pesan yang mengatakan bahwa mereka telah menjadi anggota kamar dagang Taichu. Para dewa yang tidak berhasil membeli barang yang mereka inginkan dari Immortal Ascension Gathering tersenyum bahagia. Mereka tidak berharap mendapatkan hadiah tak terduga dari Immortal Ascension Gathering. Setelah yang mulia jiao berdiri, guru spiritual mendalam azure dan dua lainnya mengikutinya dan pergi bersama xing Para penggarap persatuan besar lainnya menyadari bahwa mereka berempat telah bekerja sama. Huh, ini sudah berakhir. Jingli menghela nafas. Semua orang berdiri dan pergi. Pertemuan kenaikan abadi telah berakhir, jadi para dewa tidak perlu tinggal di pulau itu. Kapal feri di tengah danau menjadi sangat ramai karena ada pembatasan di pulau itu, dan kamar dagang taichu juga memiliki peraturannya sendiri. Hanya Dewa Agung yang bisa terbang di udara di sini, dan makhluk abadi lainnya harus mematuhi aturan. Jika ingin berangkat, mereka harus naik perahu kecil. Sambil menunggu, Jingli mengundang Ningqi dengan antusias. Saudara Wu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami ke istana Tianyi? Tong Huan mengangguk sambil tersenyum dan mengundang Ningqi bersama Xian. Menurut mereka, kekuatan Ningqi sudah cukup untuk menyamai mereka. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan memilih berteman dengan orang jenius. Aku masih punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku akan pergi ke Istana Tianyi untuk menemuimu setelah aku selesai. Ningki menolak sambil tersenyum. Ketika Jingli melihat ini, dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi setelah Jing Xian meliriknya, dia menutup mulutnya dan hanya bisa berkata tanpa daya kepada Qi, "Baiklah, saudara Wu, ingat, kamu harus datang ke tempat kami, Istana Abadi Tianyi, sebagai tamu di masa depan." Di seberang pulau berdiri dua siluet, mata Dragonbone dan Prodo mengamati wajah satu persatu. Saudara Long Cheng, apa yang sedang terjadi? Anda masih belum menemukan pria itu. "Prodo bertanya dengan cemberut." Long Cheng mengerutkan kening. "Aku bisa merasakan orangnya di antara orang-orang ini, tapi aku tidak bisa menguncinya. Kemungkinan besar itu tidak ada hubungannya dengan formasi di sini." Prodo melirik ke arah kepala yang padat di pulau di tengah danau dan berkata dengan heran, "Bukankah itu berarti kita tidak bisa menemukannya sama sekali?" Ada begitu banyak makhluk abadi yang berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi. Kita tidak mungkin mengujinya satu per satu, bukan? Atau mungkin kita bisa bertanya padanya. Ning Beixuan pasti telah mengubah penampilannya, tapi caranya melakukan sesuatu tidak akan berubah. Long Cheng memandangi makhluk abadi yang datang ke darat dengan perahu kecil dari pulau di tengah danau. Matanya berkedip, dan keduanya berpisah untuk mengumpulkan informasi. Sekitar seperempat jam kemudian, keduanya bertemu. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Kamu juga tahu. Lodor bertanya. Iya. Long Cheng mengangguk. Siapa sangka bocah ini berani membunuh seseorang di sini dan meninggalkan petunjuk yang begitu jelas? Haha, hari ini adalah hari kematiannya. Plodor berkata sambil tersenyum yang tidak terlalu tersenyum. Orang tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan mati karena pedang Ning Beixuan, dan penampilannya sama dengan Grand Luo lainnya yang mati karena pedang Ning Beixuan. Semuanya memiliki luka di dahi mereka. Long Cheng tersenyum. Namun, aku agak penasaran. Teknik pedang macam apa yang dikembangkan bocah itu? Secara logika, dia seharusnya terkenal di peringkat Dao Surgawi saat ini. Tapi setelah dia meninggalkan peringkat abadi duniawi, aku tidak lagi melihat namanya. Mata Plodor mencari Ningki saat dia berbicara. Kita akan tahu setelah kita menekannya. Bibir Long Cheng melengkung. Menemukannya. Mata Plodor tiba-tiba tertuju pada sebuah sosok. Mendengar itu, Long Cheng mengikuti pandangannya dan melihat bahwa orang itu hampir sama dengan orang yang dia tanyakan. Ningqi sedang mengobrol dengan Jingli dan yang lainnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke arah lain danau, bertemu dengan tatapan Plodor dan Longcheng. Hmm. Keduanya adalah Arcane Immortals yang sempurna, dan aura mereka jauh lebih kuat daripada Arcane Immortals yang ada saat ini. Mata Ningqi sedikit berkedut, dan hatinya langsung menjadi lebih serius. Dia punya perasaan bahwa bukan suatu kebetulan kalau mereka berdua sedang menatapnya. Kedua belah pihak hanya saling menatap di seberang danau. Saudara Wu, giliran kita. Jingli dan yang lainnya menaiki perahu kecil dan melambai ke arah Ningki. Ayo pergi dulu semuanya. Aku baru ingat aku meninggalkan sesuatu di Menara Bambu Samrut. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya, lalu menatap Lodor dan Long Cheng sebelum berbalik dan berjalan menuju Menara Bambu Samrut. Jingli dan yang lainnya sedikit terkejut dan menganggapnya sedikit aneh, tapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Anak itu memperhatikan kita. Rodo berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak memikirkan Ningki. Bahkan jika dunia luar mengatakan bahwa bakat Ning Qi sangat mengerikan, dia tetaplah seorang dewa emas yang bisa membunuh Grand Luo di atas levelnya. Melawan Arcane Immortal, dia masih harus menyerah. Pulau Lake Heart milik Kamar Dagang Taichu. Kami tidak bisa melakukan apapun di pulau itu. Long Cheng mengerutkan kening. Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu ditakutkan tentang Kamar Dagang Taichu, Saudara Long? Tuanmu adalah pengikut Kaisar Putih Kaisar Abadi. Selama kita tiba di pulau itu dan menyatakan asal usul kita, Kamar Dagang Taichu secara alami akan menyerahkan anak itu dengan kedua tangannya. Lodor tersenyum acuh tak acuh. Longcheng tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia melompat dan mendarat di sebuah perahu kecil. Melihat hal tersebut, Rodo pun mengikutinya. Keduanya dengan cepat tiba di pulau di tengah danau dan menuju ke arah yang ditinggalkan Ningqi. Mereka benar-benar dalam mode pertempuran. Ningqi melirik atributnya sendiri. Dia sekarang terdaftar sebagai mode tempur oleh sistem dan tidak bisa memasuki tempat pelatihan budidaya teratas, yang berarti keduanya ada di sini untuk membunuhnya. Naga Netter, saya rasa saya tidak menyinggung salah satu klan mereka. Sepertinya mereka ada di sini karena alasan lain. Ningqi merenung sambil berjalan. Dia merasa musuh sedang mencarinya karena kematian Lisi dan Bai Sui, atau Jiang Yu dan Jiang Hao. Adapun musuh lainnya, siapa yang berani mencari masalah dengannya? Ningqi tidak menyangka keduanya ada di sini karena kedua alasan tersebut. Ningqi berjalan ke belakang sebuah bangunan kecil. Setelah memastikan bahwa dia tidak terlihat, dia berubah menjadi seekor lalat dan terbang keluar pulau di tengah danau. Segera, dia meninggalkan Pulau Lake Hart. Dalam prosesnya, dia melihat Long Cheng dan Plodor mencarinya. 2719 Jejak ekspresi sengit tiba-tiba muncul di mata Long Cheng saat dia menatap ke arah luar pulau. Pada saat berikutnya, pedang terbang melesat ke langit, dan membawa energi Grendau yang sangat besar saat terbang dengan cepat menuju bagian luar pulau. Di saat yang sama, gelombang kekuatan magis yang begitu kuat menyebabkan Sing Yuei dan yang lainnya melihat ke atas. Seseorang menyerang pulau itu. Ekspresi Lily berubah. Pendeta Tao Jiao melirik ke arah Kisuizen dan yang lainnya, lalu berdiri dan berkata, "Mungkinkah para dewa persatuan agung itu tidak puas dan diam-diam mempermainkannya? Ayo kita lihat." Daois Jiao mencibir. Di sisi lain, Ningqi, yang telah meninggalkan pulau dan berpikir bahwa dia telah melepaskan diri dari keduanya, tiba-tiba merasakan aura menakutkan di belakangnya. Dengan kekuatannya, dia akan terluka parah jika terkena aura itu secara langsung, bahkan jika dia tidak mati. Untungnya, Target orangnya bukanlah dia, tapi seluruh area, seolah pihak lain tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Namun, keberuntungan Ningki tidak begitu baik karena dia berada tepat di tengah area. Siapa ini? Apakah ada seseorang yang berani merampok kita di planet Blue Water? Ini keterlaluan. Ekspresi makhluk abadi semuanya berubah. Ada beberapa dewa yang sangat besar di antara mereka dan Jingli serta yang lainnya secara kebetulan ada di antara mereka. Dewa yang sangat besar dan Grand Luo di sekitar mereka semua bergerak, ingin memblokir serangan itu. Detik berikutnya, terdengar ledakan keras, dan gelombang jeritan terdengar di jalan. Para dewa yang sangat besar juga tidak berjalan dengan baik, karena darah mengalir dari sudut mulut mereka, membuat mereka terlihat agak kuyu. Seluruh jalan hampir hancur. Beberapa Grand Luo di jalan telah mati dengan sedikit kengganan di mata mereka. Bahkan jika Grand Luo lainnya tidak mati, mereka terluka parah. Tong Huan melindungi Jing Xian dan Tong Men dengan erat. Cedera mereka sepertinya tidak terlalu serius, tapi Jing Li tidak seberuntung itu. Dia kehilangan salah satu telinganya, dan darah terus mengalir. Kakak, kamu baik-baik saja. Jingli merangkak ke arah Jing Xian, agak gelisah. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat auranya masih stabil, dan segera melihat ke arah serangan sambil mengumpat dengan keras. Ekspresi Tong Huan bermartabat saat dia memegang bahu Jing Xian. Jejak kemarahan muncul di matanya. Siapa yang melukai orang setelah pertemuan kenaikan abadi berakhir? Meski marah, dia juga bisa melihat bahwa kekuatan orang yang menyerang tidaklah kecil. Di jalan ini, setidaknya 70% masyarakat baru saja keluar dari pulau di tengah danau. Makhluk abadi mana yang dapat berpartisipasi dalam majelis kenaikan abadi yang bukan naga di antara manusia? Tapi sekarang, puluhan grand Luo dan beberapa dewa mistik telah terluka oleh satu pukulan. Beberapa grand Luo yang kurang beruntung karena berada paling dekat dengan pusat serangan tewas di tempat. Eh, saudara Wu, mengapa kamu di sini? Tatapan Jingli tiba-tiba tertuju pada Ningki. Tempat duduk Ningki sangat dekat dengan grand Luo yang telah meninggal, dan Tong Huan mau tidak mau melihat ke arahnya ketika dia mendengar seruan Jingli. Juga ada kilatan keterkejutan di matanya. Meskipun Ningqi terlihat agak acak-acakan saat ini, dengan pakaian robek dan sedikit noda darah di tubuhnya, dia masih penuh semangat dan semangat. Secara logika, di mana dia berdiri, beberapa Grand Luo terbunuh dalam satu pukulan dan Ningqi hanyalah Golden Immortal tingkat menengah. Dia pasti sudah mati. Itu benar. Ningqi mengabaikan Jingli dan melihat ke langit. Pada saat ini, semua orang dapat melihat pedang terbang yang memancarkan cahaya kemasan pucat melayang di udara. Aura Jalan Agung yang terpancar dari pedang terbang ini membuat semua orang merasa sangat berat item dao tingkat tinggi. Mungkinkah senior Taiyi telah menyerang kita? Semua orang sedikit tidak percaya. Para dewa mistik yang berniat mendapatkan kembali martabat mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Jika seorang Taiyi yang menyerang, mereka hanya bisa berlutut dan menyerah tanpa hak untuk melawan. Apakah salah satu dari kita menawar sesuatu yang baik selama majelis kenaikan abadi? Aku tidak melakukannya. Aku juga tidak. Seseorang dengan tergesa-gesa mengungkapkan pendapatnya, tetapi semua orang saling memandang dengan sedikit kecurigaan. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di udara. Di belakang mereka ada penjaga kamar dagang taichu. Para penjaga ini memandang kedua sosok itu dengan rasa takut ketika mereka berdiri di kehampaan di sekitar mereka dan mengepung mereka. "Siapa kamu? Mengapa Anda bertempur di pulau kamar dagang taichu kami?" Salah satu penjaga memarahi dengan dingin. Penjaga lain di sekitar mereka tidak bersuara. Meski terkejut, mereka diam-diam menebak asal usul keduanya. Mereka merasa bahwa kedua orang ini lebih menakutkan daripada dewa suan biasa. Selain itu, pedang terbang senjata Dao bermutu tinggi di kehampaan juga membuktikan bahwa kedua orang ini tidaklah sederhana. Mereka hanyalah penjaga biasa dari kamar dagang Taichu. Jika kedua orang ini benar-benar ingin bertarung, mereka bahkan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama sepuluh napas. "Iya, mereka hanya bisa berdoa agar Sing Yuei dan yang lainnya segera tiba. Kami berdua punya musuh. Sebelumnya, di pulau di tengah Danau Kamar Dagang Anda, kami ceroboh dan membiarkannya lolos. Di saat putus asa, kami harus bertindak. Tolong, jangan tersinggung." Long Cheng memandang Ningki dengan acuh tak acuh dan tersenyum. Ada senyuman di bibir Prodo, tapi dia mengabaikan penjaga kamar dagang Taichu. Semua orang jelas bisa merasakan sedikit rasa jijik dalam senyumannya. Musuh. Semua orang mengikuti pandangan Long Cheng dan melihat Ningki. Ningki, sebaliknya, hanya menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan menatap tatapan Long Cheng dengan tenang. Saudara Wu. Jingli sedikit terkejut. Tong Huan dan dua orang lainnya saling memandang dan tiba-tiba merasa agak beruntung. Jika Ningqi ikut bersama mereka sekarang, mereka mungkin akan mati di tangan dua dewa mistik, sama seperti Grand Luo yang malang itu. Jadi anak itu, tapi dia hanyalah dewa emas tingkat menengah. Bagaimana dia memprovokasi musuh yang begitu kuat? Semua orang memandang Ningqi dengan sedikit keraguan di mata mereka. Wajar jika anak ajaib seperti Ningqi yang bisa membunuh Grand Luo di atas levelnya memiliki musuh. Namun, Long Cheng dan dua lainnya jelas merupakan dewa mistik yang sempurna dan memiliki senjata dao tingkat tinggi. Asal usul mereka mungkin tidak lebih lemah dari dewa mistik manapun yang hadir. Mengapa makhluk seperti itu bergabung untuk mencapai keabadian emas tingkat menengah? Tanda tanya. Bahkan sampai menyinggung kamar dagang Taichu dan menggunakan kekerasan di pulau itu. Para penjaga kamar dagang Taichu memandang Ningqi ketika mereka mendengarnya dan langsung berada dalam posisi yang sulit. Penjaga yang berbicara sebelumnya berkata kepada Long Cheng dan dua lainnya, tuan muda ini berpartisipasi dalam pertemuan kenaikan abadi kamar dagang Taichu, jadi dia adalah tamu kamar dagang Taichu. Tidak peduli dendam apa yang dia miliki terhadap kalian berdua, kami dari kamar dagang Taichu tidak akan membiarkan siapapun mengincar tamu kami. Apakah kamu akan meninggalkan kami? Rodo memandang penjaga itu, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Penjaga itu, yang hanyalah seorang Grand Luo Golden Immortal yang sempurna, merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat hal itu, namun teringat peraturan Sing Yue dan berkata dengan tegas, maaf, tapi kalian berdua tentu saja harus mematuhi peraturan di sini. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. 2.720 Wanita Muda Para penjaga kamar dagang Taichu menghela nafas lega ketika mereka mendengar suara Shingyue. Para makhluk abadi di dekatnya menjadi santai ketika mereka melihat ini. Ketika mereka melihat Shingyue bersama Dawis Jiao dan ahli persatuan primordial lainnya, mereka memandang Long Cheng dan Prodo dengan sedikit rasa sadenfrude. Prodo dan Long Cheng menoleh untuk melihat. Mereka pertama kali melihat Shingyue, kemudian guru spiritual Jiao dan para penggarap persatuan primordial lainnya, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Siapa yang ingin kamu bunuh? Xing Yuei menatap mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh. Alam abadi sangat luas, dan tidak semua orang jenius bisa bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, Xing Yuei dan Long Cheng tidak saling mengenal. Prodo menahan arogansi di wajahnya. Dengan hadirnya empat penggarap persatuan primordial, dia tidak akan berani menjadi sombong di depan mereka. Bahkan keluarganya memiliki seorang penggarap persatuan purba. Apakah Anda penanggung jawab kamar dagang Taichu di sini? Saya Long Cheng. Bagaimana aku harus memanggilmu? Long Cheng tersenyum. Cheng Panjang. Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka semua menghirup udara dingin dan memandang Dragon Bone dengan tidak percaya. Prodo memperkenalkan dirinya pada saat yang tepat. Saya Prodo. Prodo. Semua orang memandang mereka berdua dengan kaget. Para penjaga kamar dagang Taichu memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Cara mereka memandang mereka berdua berubah drastis. Saudara Ipar, apakah aku mendengarnya dengan benar? Cheng Panjang. Prodo. Saya ingat yang pertama dalam daftar Dewa Misterius juga disebut Long Cheng, dan yang kelima juga disebut Prodo. Apakah ini suatu kebetulan? Atau, apakah kedua eksistensi di peringkat abadi misterius ini benar-benar bergabung untuk mengejar saudara Wu? Jing Li tercengang. Dia memandang Ningki dengan tatapan aneh. Dia tidak menyangka bahwa saudara Wu, yang telah mengobrol dengannya selama beberapa hari terakhir, akan menarik perhatian dua tokoh besar dalam daftar Dewa Misterius. Ini berarti identitas Ningki jelas tidak sederhana. Pada saat ini, Tong Huan juga mengalami keterkejutan, dan dia sedikit tidak percaya. Tong Men melirik Qi dengan tatapan yang sedikit rumit. Sebelumnya, dia sangat tidak senang dengan jejak arogansi yang secara tidak sengaja dipancarkan Qi, tapi sekarang sepertinya identitas Qi mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Tidak ada dewa Mas Acak yang dapat menarik pengejaran bersama dari dua keberadaan di peringkat dewa misterius, dan salah satu dari mereka bahkan menduduki peringkat pertama di peringkat dewa misterius di alam abadi yang mendalam, mampu menduduki peringkat pertama dalam peringkat dewa yang mendalam jauh lebih berharga daripada peringkat di bawahnya. Keberadaan seperti itu, di masa depan, akan berkembang terlalu cepat. B adalah sesuatu yang ditetapkan di atas batu. Bahkan Dewa Surgawi pun mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Apakah ini benar-benar peringkat pertama dalam peringkat abadi misterius, kota panjang? Dia seharusnya tidak berbohong, kan? Lagi pula, ada empat Dewa Persatuan Agung yang hadir. Uluo Duo berada di peringkat kelima dalam peringkat Dewa Misterius. Hari ini, dia dan Long Cheng, yang berada di peringkat pertama dalam peringkat Dewa Misterius, berkumpul untuk Dewa Mas Perantara ini. Siapa dia? Siapa dia? Datang ke pertemuan kenaikan keabadian kali ini sungguh berharga. Saya tidak hanya melihat begitu banyak dewa primordial, saya bahkan melihat token raja abadi yang legendaris. Sekarang, saya bahkan telah melihat keberadaan yang sulit dipahami seperti yang pertama di keabadian misterius pemeringkatan. Benar-benar menarik. Dewa Suan yang telah terluka oleh keduanya saling memandang dan menghilangkan pikiran untuk membalas dendam. Meskipun kekuatan di belakang mereka juga sangat kuat, masih ada kesenjangan antara mereka dan status kota panjang di alam abadi. Peringkat pertama dalam peringkat Immortal Misterius, tidak peduli kekuatan mana yang dia pilih, bahkan jika dia memihak Kaisar Abadi Langya, akan tetap dengan senang hati menerimanya. Jika mereka menyinggung keberadaan seperti itu, mereka bahkan mungkin akan berubah menjadi debu saat berjalan di jalanan di masa depan. Kota Panjang, Rodo, jadi ini peringkat 1 dan 5 di peringkat Abadi Misterius. Meski begitu, kalian berdua tidak punya alasan untuk bertarung di pulauku. Ekspresi Sing Yuei tidak berubah saat dia memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Prodo sedikit mengernyit dan menatap Sing Yuei, namun dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Sing Yuei. Dia hanya bisa memastikan bahwa dia juga seorang Suan Immortal. Wanita ini begitu tenang, bahkan setelah mendengar namaku dan kota panjang, "Apakah benar-benar karena perdagangan taichu di belakangnya?" Maka dia menjadi percaya diri. Prodo berpikir dalam hati, "Long Cheng tersenyum dan membungkuk pada empat dewa agung." Kemudian dia menunjuk ke arah Ningki dan berkata kepada Sing Yue, "Orang ini adalah musuh kita. Saya agak tidak sabar dan melanggar peraturan di sini. Mohon maafkan saya, Nona, dan keempat Dewa Agung. Jika saya dapat membawa orang ini pergi, saya pasti akan membalasnya di masa depan. Saya di sini untuk menyampaikan permintaan maaf yang rendah hati. Lily, yang mengikuti di belakang Sing Yue, sedikit terkejut. Tatapannya tertuju pada Ningki, dan sedikit keheranan melintas di matanya. Bagaimana anak ini menyinggung dua orang jenius di peringkat abadi misterius?" Hati Lily dipenuhi dengan keraguan, tetapi ketika dia memikirkan adegan di mana Ningqi membunuh lelaki tua penunggang kura-kura dari laut selatan, dia merasa itu tidak terlalu mengejutkan. Xing Yuwei melirik Ningqi dan berkata kepada mereka berdua dengan heran, "Musuhmu adalah dewa emas tingkat menengah." Yang Mulia Jiao dan tiga orang lainnya saling memandang. Mereka yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan kelompok ahli Tai. Namun, mereka sangat penasaran dengan Ningqi. Peringkat abadi misterius telah dikirim untuk mengejar anak ini. Apakah kalian semua berpikir bahwa anak ini memiliki harta langka yang menggoda mereka? Sageki mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Itu mungkin. Yang mulia Blue Mystic tersenyum. Nyonya, siapa bilang Dewa Emas tingkat menengah tidak bisa menjadi musuh kita? Kami telah melanggar aturan kali ini, dan kami mengakuinya. Mengapa kita tidak membiarkan para petinggi mendiskusikan sisanya? Kita hanya perlu membawa anak ini pergi hari ini. Prodo mau tidak mau bertanya. Long Cheng mengangguk sambil tersenyum. Saat ini, Ningqi tiba-tiba berkata, "Saya sangat penasaran, bagaimana Anda menemukan saya? Apakah aku punya radar pada diriku? Radar, apa ini? Semua orang memandang Ningqi dengan bingung. Long Cheng tersenyum, "Ini semua berkat senior yang tinggal di Sekte Suanjian. Dialah yang memberiku auramu. Orang tua itu." Ningqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Di saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa tetua berjubah hijau melakukan hal seperti itu. Mungkinkah pihak lain masih mengira dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tian Dao? Sekte Suanjian. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar kata kunci ini. Kemudian, beberapa dari mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ningqi dan tersentak dalam hati mereka. Mereka sepertinya sudah menebak identitas Ningqi. Hanya ada satu sekte Suanjian di dunia surgawi, dan itu berada di planet Leluhur. Mungkin hanya ada satu orang di sekte Suanjian yang layak mengambil tindakan dari dua eksistensi di peringkat abadi misterius. Mata Xing Yuei bergerak sedikit. Dia menatap Ningqi dalam-dalam, lalu tersenyum pada mereka berdua. Maafkan aku, meskipun dia musuhmu, dia ada di Blue Water Planet hari ini. Dia tamu kamar dagang Taichu. Jika kamu ingin menimbulkan masalah baginya, tunggu sampai dia meninggalkan Blue Water Planet. Dia berada di bawah perlindungan kamar dagang Taichu.